man of the match. Ya. Pertandingan kemarin melawan Sadakata. Wow, pintar sekali. That's decisive kali ini. Berhasil lagi-lagi. Penyelamatan penting oleh Dimas Dwi. Kita lihat Muhammad Ramadhan Redoni. Harusnya pemain belak. Karena mungkin Coach Choi sendiri juga di pertandingan ini terbantu dengan asistennya. Yang bernama. Oh, baik sekali. Dan kali ini. Oh. Hampir saja tadi. Bisa sama yang apik antara Evrinaldi dengan Marvin Alexa. Kita lihat passingnya akurat. Untuk menemukan Robos. Ini dia Sarir. Dan lagi-lagi susah untuk ditebus tadi Dimas Dwi. Sarir Rianto. Pemain individu yang banyak menggunakan sambal yang seperti saya bilang. Dan itu banyak menipu pemain-pemain lawan. Yeah.